Alright guys, hari ini saya mau buat sedikit eksperimen. Hari ini saya akan keluar ada urusan. Dan apa eksperimen yang saya mau buat ialah Alright guys, di hadapan saya ini ialah ada dua jenis side mirror. Yang ini ialah side mirror standard dan yang ini kecil sikit standard juga lah kot. Dia kecil lah, dia bergaya sikit. So, apa yang saya mau buat kali ini, saya akan lalu roadblock dengan menggunakan side mirror yang ini. Lepas atau tidak, kita lihat nantilah. Dan saya akan review jugalah dia punya penglihatan okey ke tidak. Macam mana kita selesa ke tidak. Handlebar ni kalau tengok macam menghalang gitu kan, mungkin mau buka sikit tangan gitu kot. Apa-apa pun, saya pun baru pasang juga side mirror ni, saya just mau buat eksperimen saja. Apa-apa pun nanti kita lihatlah, nanti saya akan lalu depan roadblock. Review sikit tentang side mirror ini. Okey, secara pribadi ya, memang side mirror ini agak kurang selesa lah. Dari segi kita mau lihat sisi kan, ini kita punya tangan ni pun sudah menghalang, paksa mau buka macam ni. Kita perlu buka open arm macam gini baru boleh nampak, tu pun tidak berapa kelihatan lah. Itu pandangan peribadi saya lah. Mungkin saya belum settingnya lokal-lokal. Bagi anda yang selesa yang ada menggunakan side mirror seperti begini dan anda rasa selesa, anda boleh komen di bawah macam mana anda setting side mirror tersebut. Guys, di hadapan sana nanti ada roadblock. Kita tengok adakah side mirror ini akan ditahan dan disaman, atau ditahan saja, atau diberi limpas saja, diberi lalu. Apa-apa pun, sama-sama kita tengoklah. Gementar juga ni. Harap-harap okey lah. Okey, roadblock pertama limpas, diberi lalu. Alhamdulillah. Okey, nanti kita cari roadblock yang satu lagi, yang lain lagi. Mirror ini lebih baik
berbanding langsung tidak pakai side mirror. Dia agak membantu, dia boleh lihat, dia boleh lihat ke belakang. Cuma keluasan pandangan tu yang kurang. Keluasan pandangan dan tangan kita ni kan kita harus kepakkan macam begini. Macam pegang handle Harley macam itulah. Saya tidak pernah pegang lah handle Harley, cuma saya pernah lihat lah. Dia mau kepakkan tangan macam ni. Baru kita agak selesa untuk pandang cermin ke belakang. Apa-apa pun nanti kita akan lalu lagi roadblock lain. Kita tengok macam mana, adakah perkara yang sama berulang macam diberi lalu macam ni ataupun kita ditahan. Sama-sama kita tengok. Alright guys. Okay, setakat ni saya dapat adjust side mirror ni agak membantu, agak baik. Mungkin tadi tidak berapa tune lah dia punya settingan kan. So setakat ni saya ada adjust sikit. Nampaknya dia okay, bagus. Tidak berapa susah. Dapat dilihat dengan elok. Hari ini ada 6 hari bulan 6 Februari 2021, di mana saya masih lagi mencuba side mirror N-bar, side mirror N-bar nama dia, yang dekat handling ni. Saya masih lagi mencari keselesaan dan kesesuaian dia. Untuk punya side mirror ni ya guys, kita perlu kepakkan sekitaran kita macam ni. Baru kita boleh nampak ada kenderaan di belakang. Sekarang ada di belakang saya ni kancil. Yep, ada kancil di belakang saya dan dia mau potong saya. Selain kita mau test, kita mau review dia punya penggunaan ini guys. Kita mau test lalu roadblock pula. Minggu lepas saya sudah lalu dan alhamdulillah diberi laluan begitu saja. Sekarang ni kita lalu sekali lagi. Kita lihat ya guys bagaimana, adakah kita ditahan, disaman atau diberi laluan juga seperti yang lepas. Alright guys, kita sambung nanti ya kalau dekat blok sudah. Alright guys, selama seminggu saya guna side mirror N-bar ni, side mirror N-bar secara peribadi lah. Pada mulanya tu saya memang susah mendapat angle pandangan belakang. Mungkin saya belum dapat setting dia lagi lah, setting yang terbaik. So far alhamdulillah saya sudah dapat setting yang elok. Saya boleh lihat angle pandangan belakang walaupun tidak seselesa side mirror standard, sebab side mirror standard kan besar, lebar. Dia dapat dilihat, dia lebih kurang side mirror saya yang warna gold yang kecil tu, dia lebih kurang sama lah dia punya angle penglihatan. Cuma kita perlu kepakkan sikit tangan kita ni, buka ketiak lah macam ni. Kalau macam steady bawa macam gini kan, memang ini menghalang lah, menghalang pandangan kita punya lengan ni. Jadi kita perlu lebarkan sikit macam ni.
bilang recommend itu dari diri sendiri. Kalau anda rasa anda suka side mirror macam gini, itu duit anda untuk membeli, tiada masalah. Kita ni tidak payahlah mau blame orang tu. Kalau orang tu mau pakai side mirror macam ni, suka dia. Daripada tiada side mirror langsung, itu confirm lah kena saman. Alright guys, sekarang kita dekat sudah dengan roadblock. Roadblock ada di hadapan situ, tidak berapa jauh sudah. Dan kita lihat, dan saya akan terus buat kesimpulan lah. Lihat tuh, oh, dapat diberi laluan ya guys. Walaupun yang beri laluan tadi itu bukan trafik, bukan polis, tapi melalui perbincangan dengan rakan-rakan yang guna side mirror ini, melalui forum yang saya baca, side mirror ini tidak disaman ya guys. Side mirror ini tidak disaman, dia hanya ditahan, ditahan dan cek license IC macam itu saja. Kalau bilang dia disaman sebab side mirror ini, dia belum ada, belum ada lagi rakan-rakan belum yang dalam forum, dalam perbincangan kan, dalam sendiri saya tanya kawan-kawan yang guna side mirror macam ni, belum ada lagi yang disaman sebabkan penggunaan side mirror ini. Side mirror ini dia legal ya, dia bukan illegal. Dia sah sebab dia masih lagi boleh melihat pandangan sisi belakang. Daripada kita langsung tidak pakai side mirror, yes, kalau kita tidak guna side mirror, kita pasti akan disaman. Sebenarnya sudah beberapa kali saya lalu roadblock. Sebenarnya roadblock rentas sofa saya diberi laluan, ada juga yang ditahan dan ada juga yang ditahan, tapi lihat IC dan lesen sahaja. Saya tidak dapat merakam sebab beberapa hari ini cuaca kami di sini hujan. Tengoklah, setiap petang saja hujan. Jalan pun agak tidak selesa, agak becak, agak berlumpur. Jadi saya tidak dapat merakam, saya tidak dapat on GoPro. Kesimpulannya, side mirror ini boleh digunakan pakai, bergantung dengan keselesaan anda, duit anda. Kita janganlah kecam orang mau pakai side mirror macam ni. Ya, okey. Dia masih boleh dipakai. Dia masih sesuai untuk digunakan. Cuma agak leceh untuk melihat kenderaan di belakang. Alright guys, video saya sampai di sini saja. Jangan lupa
like, share dan subscribe channel saya ini. Kiranya channel saya ini membantu anda semua.